tiketnya, tiket aku lihat aku ini pegawai ini, pegawai ini jin, tiket pegawai jin, kena jadi baik lah, kena tak apa-apa ke masjid, tak apa-apa ke surau. Jadi apa kata Nabi SAW? Fahijirtu ila mahajiru ilaih. Fahijirtu ila mahajiru ilaih. Mana ini dapat apa yang dia nak tadi tu? Naik pangkat dapat, isteri baru dapat, tapi dia tak dapat ganjaran dari Allah dan Rasul. Ya, datang kena kota, selamat. Tak dapat surat. Kalau tak datang kan, tak dapat surat. Tak kena jawab pula. Takkan tiga kali dapat surat, tiga kali jawab sikit pun. Saya pagi tu sikit pun. Ya, manja sikit pun pergi. Sebelum tu, orang tak takut kena cancel pun ke apa ke. Ada tiga kali dia surat, tiga kali jawab sikit pun. Orang si pun bagi sedap. Oh, kalau ini adanya, baik pergi cek sultan. Mana tu kalau ada cancer perut, ulcer ke apa kan, mati ni lagi. Bohong saja. Tiga kali surat, tiga kali jok sekebut. Jadi kita kena hijrah tu kerana Allah SWT. Hijrah. Maka petang ni, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, pada tahun yang baru yang nak berlalu ni, segala apa kebaikan aku, beri, terimalah dan berilah yang saat ini. Kalau ada sepanjang tahun 1485 ni, ada kekurangan, ada silap, ada salah, ada dosa, ampunkanlah dosa dan kesalahanku, ya Allah. Lagi doa awal tahun pula, minta tiga benda. Ya Allah, panjangkan umur aku pada kebaikan. Ya Allah, beri kesihatan kefayatan kepada aku supaya aku boleh memperbanyakkan amal, amal soleh. Yang ketiga, ya, peliharalah diriku, peliharalah isteriku, peliharalah anak-anakku, peliharalah suamiku, peliharalah isteri-isteriku. Apa ni ustaz isteri-isteri ustaz? Suami satu je isteri, siapa isteri-isteri? Ya. Quran bagi. Quran izinkan. Kak. Fakihu ma'ataba lakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maka kaum muslimin, kahwinilah mana-mana perempuan baik dari kalangan kamu. Dua, tiga, empat. Itu orang lagi-lagi suka kahwin lebih, suka kahwin lagi. Tak kira lah, mampu tak mampu, memang niat tu mesti ada. Akak jangan marah-marah lah semua akak tu. Abang kalau abang nak kahwin dua je, saya tembak pisau dapur dia. Jangan kahwin, Quran dah bagi, Allah dah bagi, redha lah kahwin. Terima lah, baru niat je. Tosah nak tuju pisau dapur, tak payah. Suami kita tahu, dia mampu ke tak mampu, tahu lah dia. Orang lelaki ni jangan ditunjuk-tunjuk, dia cabar-cabar. You cabar I ya, you tunggu ya. Tahu-tahu nak kahwin dengan Abu Qasazah. Dengan Aisyah. Aisyah tu dia ceraikan dia Dr. Murad. Kita pula pergi sambung. Suami kita pergi sambung. Nangis-nangis kita. 3 bulan tak balik komplek perumahan. Nasib lah. Jangan balik lagi sini. Wahan yang bayar yang gaji suami kita potong duduk rumah ni. Jangan balik sini. Pergi balik sana. Esok lepas 3 bulan esok, nak tanya balik. Abang tak nak balik ke sini? Sini je ke makan sedap sana? Sana pun sedap sini. Makan sedap juga. Nampak. Kalau tak nak tangan tulis macam tu, kena letak kahwin. Tapi orang lelaki dia baca tangan tu lah. Tangan tu dia baca. Dia tak baca yang hujung tu. Apa dia? Fa'in khiftum alla ta'dilu fa wailatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tak mampu adil, seorang pun cukup. Atau kamu mahu sahih yang kamu miliki. Orang lelaki ni dia baca 2, 3, 4 kan. Satu tak baca. Jadi kita kena hijrah. Maksudnya kita kena ubah diri kita. Bila kita ubah diri kita ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan. Senang. Tapi nama itu kena ada dari diri kita. Kita kena usahakan. Tak usah tak edit. Betul lah. Nak kerja, nak dapat gaji pun kena usaha. Tak usaha, tak dapat. Kan? Jadi itulah tuan-tuan. Sebagai akhirnya, kita dah pukul 7.15 ni. Ada tadi yang dia cakap, Ustaz, lajaklah ke Duhar, Ustaz. Buat Duhar lagi setengah jam, lagi 15 minit. Boleh kan? Habis 7.30, boleh. Bukan selalu jumpa pun. Entah-entah kali akhir pun. Tak jumpa-jumpa lagi. Kan? Nak jemput Ustaz Zui lah. Tak ada, dah tak ada 2 MK lah. 2
dulu sebulan sekali datang. Ha, yang ni Ustaz Ali kalau kena, kalau dia pindah jauh ke mana ke lah, nak jumpa susah. Nak jumpa pun eh, mungkin 12 sekali ke, setahun sekali ke. Ini pun dah lama tak ada berceramah di surau. Saya ingat saya ada 5 tahun. Ada 4 tahun sorry, 4 tahun. Last kali Februari 2020 sebelum Covid. Tundas. Sebagian kita dah tak ada dah VIPD ni yang ikut waktu itu. Dah tak ada dah pindah ke, usaha ke, apa benda ke. Sebagian ni ada lagi. Akan datang tak tahu. Kan, buat lagi 4 tahun sebab jumpa. Masa tu, mana tahu ke masa tu dah pencin kata ya. Ha, lagi senang dah pencin, ikut suka. Ya. Jadi balik kepada cerita hijrah, kita sama-sama lah. Ya, marilah sama-sama kita mengusahakan diri kita ke arah hijrah tadi. Ke arah perubahan. Hijrah tu adalah perubahan. Cuba ubah diri kita. Daripada yang ada sekarang ni, kita cuba ubah diri kita. Orang kata tak baik, baik, okey. Kan, tapi kita ubah. Saya sendiri pun kena ubah lah. Bukan kata tuan-tuan perempuannya, saya pun sendiri kena ubah je. Nah, pasal saya dah berada di alam. Alam bukan bazah lah, alam dunia lagi tak berdiri. Tapi dah berubah tempat. Kan? Jadi kita pun kena ubah. Terpaksa dah ubah. Tapi kalau boleh, boleh bersesuaian dengan keadaan itu. Kan? Pihak-pihak yang berkenaan ni, dia merasa lah. Lepas pekat ni, saya tengok okey lah. Mana-mana yang tak tak berapa kuat tu, tempat ni, tempat yang sesuai dengan keadaan diri. Jadi saya anggapkan, dia mainkan kat macam tu lah. Bukan tak nak hijrah, tak lama dah pun kena berhijrah. Tapi biar tempat yang bersesuaian. Jadi kita boleh beri, kita boleh berjuang dengan niat kita yang ikhlas kerana Allah SWT berhijrah. Kalau tak, dia tak ada niat pun tak ada, perjuangan pun tak ada. Jadi itulah dia saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan bersama-sama menghayati semangat hijrah. Okay, sempena dengan kita nak menyebut tahun baru 1446 hijrah ni. Okay, ya, kita lihatlah kepada peristiwa hidup Rasulullah SAW. Nabi diperintah soal hijrah kerana pun kerana untuk ya mengembangkan dan meluaskan lagi agama Allah SWT di atas buku ini. Itu yang pilihan yang ada. Kan? Jadi macam saya pun macam tu lah. Kan? Kita hijrah, kita hijrah ni kenapa nak meluaskan kita punya kerjaya kita. Ha, tapi bersesuaian. Saya ditawarkan jadi imam. Ha, dia tak tahu ni orang tak tahu. Dia kosong banyak mana imam dia. Saya beritahu apa puan, kalau puan offer benda dia saya 10 tahun dulu. Saya ambil hari ni lampu, besok pergi masjid, Jumat dah jadi khatib. Ya, tapi saya beritahu, kata puan, puan tengoklah keadaan saya ni. Datang pun bertukik. Adalah kereta tu. Ha, ada tukat lah kereta, tukat semampu. Kalau jauh je memang tukat tu lah jadi kawan saya. Ha, tapi dekat-dekat tak apa lah. Boleh gagal lagi. Tapi tuan-tuan dah tengok dah keadaan saya. Orang yang lama-lama pun jadi simpati tengok dia. Ustaz mesti syak jadi imam lagi. Sekarang tak mampu. Jadi kenalah benda tu. Hidup tu biar bersesuaian dengan keadaan kita. Paulah adanya al-jihad wal niyah. Perjuangan dan niyah. Jadi itulah dia. Ya. Apa yang saya boleh kongsikan dalam kuliah subuh ni. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hijrah kita ni dipermudahkan oleh Allah SWT, dibuka ruang seluas-luasnya setelah dia kita diberikan ganjaran yang sebaik-baik di Allah SWT di atas hijrah kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan yang buat terima kasih kepada Tuan Mati, Tuan Rasul Tuan Anak, sebagai Rasul Negara dan Tuan Mati dan Tuan Malam.
dan semua yang ada kerana atas persediaan untuk saya yang ya, sudah berada di luar. Walaupun hati berat, berat. Sebenarnya hati berat. Tapi kita tak ada pilihan. Di hadapan kita ada dua mudarat. Maka pilihlah mudarat yang lebih lebih kecil. Akhafu darurai. Dan dapat saya, ketika itu, masa nak lampu, time offer, ada dua mudarat. Aku pergi pun teruk. Aku tak pergi, lagi teruk. Sebab kita, kami ini bukan milik bidaya. Kami ini dipinjam oleh bidaya. Majikan kami ialah Jabatan Pemuda Islam Syudakim Bodil. Jadi, mereka ni tak nampak keadaan itu. Saya dah panjang dah minggu depan. Yang mereka nampak keadaan itu, mereka tak nampak. Mereka ingat sehat walafiat macam orang muda. Masa saya nampak baru ni di Jais ni tu, dia tunjuk. Tak apa dah, sebab buatlah rayuan daripada sumber. Mereka pun faham keadaan itu. Macam mana ni, kalau tak jadi imam dah, bukan, tak ada semayang. Jadi imam, mana dia tahu. Mereka pun sebesar-besar kat tu, walaupun ikut. Kalau dalam lapor tu, dah jadi milik dia orang lah. Kan, saya ni dah jadi milik dia orang, bukan lagi bersama dengan tuan-tuan. Tapi, orang pun mesti ada. Cuba kalau saya tak ambil, saya tolak. Tak apalah, tolak dekat bakar tu. Atau ada pilihan dan pasuan tukar esok. Tak boleh raya. Jadi tukarnya jakit bersama. Ada pinjam Tuan Anjian RM1,000. Tuan Timan RM1,000. Borsi semua RM1,000. Tapi sampah ni. Pacak RM1,000. Jenuh pacak RM1,000. Kumpul-kumpul. Nak tolong satu. Kan, pergi sampah bukan cukup RM5,000. Kan, flight lagi, barang kargo lagi, sewa rumah lagi, kereta wajah bodoh lagi. Ya tak? Kan, belanja sara hidup lagi. Ha. Jadi, ambil darurat yang lebih ringan. Paksa darurat tadi. Dengan segala berat hati. Lapu diri di IPK Perak, 27 bulan 6, 2008. Hari terakhir dari IPK Perak, 27 bulan 6, 2024. Cukup 16 tahun. Tak ada bulan, tak ada hari. Bayangkan dalam masukan. Sekarang saya dah di luar masukan. Dah seminggu lah. Macam mana? Kan? Ini semua adalah ketentuan Allah SWT. Dan ini saya berdarah pun tidak mampu mengubah apa-apa. Cuma kita harap ialah berdoa kepada Allah. Mendoakanlah permudahkan urusan kita. Dan saya pun doa tuan-tuan dan tuan-tuan juga. Mudahkan urusan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Jadi sekarang ini saya ucap terima kasih kepada Tuan Musi, pembimbingan semua yang ada, ya, kerana persediaan menerima saya pada pagi ini. Dan insyaAllah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Ya. Mudah-mudahan pada masa-masa datang, kita akan berada di sini lagi, insyaAllah, berkongsi sedikit yang mudah. Jadi itulah dia, ya, apa yang disampaikan dikongsikan, ya, yang baik dari Allah SWT. Dan orang itu saya mohon maaf dari Allah SWT, ya, dari Nabi SAW untuk tulis, kerana Nabi SAW ini yang disyafat dari kita, ya, dan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Kalau ada sumur dadah, boleh kita sama-sama untuk pahami. Kalau ada hubungan yang panjang, insyaAllah ada masa ketika kita bertemu lagi. Ya. Jadi sekali untuk kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.